Rakyatnya menuntut prosedur mereka Barack Obama mesti bertanggung jawab untuk memohon maaf kepada umat Islam di seluruh dunia. Hidup, 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 hidup Islam, hidup Islam, hidup, 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 hidup Islam, hidup Islam, hidup, 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 hidup Islam, hidup Islam. Kita hormat agama orang lain. Islam mengajar kita hormat kepada agama Kristian. Kita hormat agama Yahudi. Kita hormat agama Buddha. Kita hormat agama Sikh. Kita diajar hormat kepada agama-agama yang lain. Oleh itu, kita minta mereka, mereka mesti minta maaf kepada umat Islam. Jangan hina Nabi kami. Jangan hina Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuba hina agama kami. Jangan hina kepercayaan kami. Nanti kamu mengundang padah. Anak itu tidak perlu diajar berenang. Anak harimau tak diperlukan untuk diajar makan daging. Bapak sekalian, kita menyatakan perasaan kita, sikap kita secara aman. Kita mengajak umat Islam hari ini untuk kita menyatakan sikap kita. Kita sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang Nabi kita, kita rela pertahankan Nabi kita dengan apa cara sekalipun. Hidup Islam, hidup Islam, hidup Islam, hidup Islam, hidup hidup, hidup hidup, hidup Islam, hidup Islam, hidup hidup, hidup hidup, hidup Islam, hidup Islam.